Selamat pagi dulur-dulur semuanya. Ini tutorial pemasangan goran pacul. Teknologi canggih wis nggare wong lali masang gorane pacule gak iso. Kudu digowo nang kene anu iki. Nang Pak tukange. Nang cleaning service, apan servis? Jaman ya? Apan servis? Tutorial memasang goran pacul. Iki nggih apa lagi jenenge le? Tutorial masang joran pacul. Asale masang ukur-ukur gak sesuai karo tata aturan, wis bolak-balik ucal-ucul, ucal-ucul. Perlu bimbingan pemasangan teko pakare. Dengan pemasangan yang model demikian ini, kok iki akhirnya kuat kayak zaman kuno maneh. Pacul ilang diganti hand tractor. Skrup ilang diganti doser. Wes akhirnya lali masang goran pacul. Jadi ini harus metuntung mas, metuntung. Dikarenakan yang ini Agak dekok, mendekok lah. Agak dekok. Jadi harus metuntung biar ini pas mas. Nah, begini mas. Jadi biar nggak lepas mas ya. Setelah itu dipantek. Iya. Kalau ininya rata mas, nggak bisa mas. Pantek. Nah, baru nanti panteknya dipasang. Berarti lagi, harus mas. Ada nyantolnya lah. Iya mas, biar nyantol mas. Biar wah, jadi kudu ono legetan, lek ono cantolan. Nah, baru nanti kita bikinkan panteknya dari bilah bambu yang tua biar kuat. Semakin tua semakin kuat. Jadi kita bikinkan mas sekarang mas. Mas ya. Ini kalau enggak dibikinkan tutorial, anak cucu kita mungkin ya, nanti enggak akan bisa. Pemasangan pantek dan joran paculnya. Oh, kelihatannya sepele. Tapi kalau enggak dielmoni ya susah, mas. Susah. Buktinya saya sendiri masang sudah 4 kali, bolak-balik ucal ucul ucal ucul. Demikian. Nah, ini. Wah. Begini mas. Oh, jadi begini mas. Karena kita sedikit lagi sedikit. Itu kurang tipis. Iya. Yang metuntung tadi, baru kita pasang seperti ini. Pukul pelan-pelan. Enggak dielmoni ya iki. Seperti ini. Kalau kurang pas kita bikin memanjang sepas mungkin. Bagaimana caranya? Kita tata, kita potong dulu biar enggak susah kalau mukul ya. Ya. Ilmu mahal. Pap kalau enggak. Nembus. Nah, ini mas. Ya, sampai tembus. Jadi itu ya. Harus muncul di sini mas ya. Iya. Untuk iya. Lebih kuatnya mas, diaplikasikan dengan Alteco mas. Dicampur dengan yang modern mas. Modern. Nah, yang ini lem G. Kita lem G.
Jadi seperti ini antara pantek dan doran pacolnya biar enggak mudah lepas. Biar nanti kalau ngongkek kuat. Nah, ongkeannya itu yang penting. Yang penting. Setelah itu kita ratakan, Mas. Ini, Mas. Ah, dipotong lagi. Nah, ini. Kita pendekkan. Nanti kalau dibiarkan ini waduh. Macul, Mas. Nyongklang, nyongklang. Iso-iso untune sing kena. Iya, apa nyongklang ya, Mas. Karena mendal. Mendal. Sudah tahu Mbak Rona ya? Nah. Ngerti ya? Mas. Kemasannya. Wah. Mantap. Mantap. Lurus. Ya, iya. Kemiringannya juga dapat. Kemiringannya dapat. Tinggal mas. Menggunakan. Sekarang kita coba, Mas. Kita coba nyangkul, Mas. Coba. Ya. Coba macul. Coba kita bikin kalian, Mas. Wow. Enak, oh, enggak, Mas. Enak sekali ternyata. Nah. Pencarian galian gangsir. Ini coba untuk nyongkel. Wah, sip. Nah, oke. Okay. Kuat. Ya, demikian tutorial pemasangan doran pacul berserta prakteknya sudah selesai. Tunggu saja nanti tayangannya di layar kaca. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya. Mantap. Subscribe. Tekan tombol loncengnya agar supaya nanti bisa berkembang. Berkembang dan mendapatkan video-video yang lainnya dengan tutorial. Ya, subscribe itu apa subscribe? Nah, gratis. Ada. Sampai bunyinya juga ada. Okay. Ya, sampai jumpa dan ketemu kembali di lain kesempatan.